Waduh, waduh, waduh. Burung gelatik di pohon cendana. Non Rena cantik mau kemana? Aku mau makan di restoran Pak Uya. Ingat semuanya ya. Peraturan saya masih berlaku. Selama saya pergi, yang boleh masuk rumah hanya Riza dan Uya. Paham kan? Paham, Pak Bos. Riza, saya titip rumah ya. Siap, Pak. Laporkan. Rumah ini jadi kelihatan beda tanpa kamu ya, Jess. Kosong rasanya. Sepi. Mati. Sayang, ini surprise apa sih, Pak? Tunggu dong. Papa sekarang mau nanya, kamu udah siap? Oke, okay, Jess, siap. Oke, okay. Papa hitung sampai tiga ya. Oke. Okay. Satu, dua, voila. Ini istana yang sengaja papa buat putri kesayangan papa. Astaga, terima kasih. Jess, senang banget. Senang ya? Tunggu dulu. Masih ada lagi yang bisa bikin kamu senang. Masih ada lagi? Ada lagi di belakang rumah ini. Mau lihat enggak? Mau, Pak. Pa, I love you. Rumah kita. Bagus ya. Kan kamu dari dulu selalu suka kolam renang, sayang. Iya. Papa, I love you so much. Aku seneng banget, asli. Just, come on. Just, ya ampun. Ah, love you, Pop. Yay. Kamu tuh kok malah udah nyebur aja sih? Yay. Hey, kamu tuh kebiasaan dari kecil kayak gini, tau gak? Ayo, Papa, kita mulai. Papa basah bajunya. Ayo. Kamu tuh bandel banget. Emang. Let's go. Let's go. No. Let's go. No, kamu yang naik. Kamu yang naik. Gak mau. Aduh, Jess, Jess. Pak. Ya Tuhan, sumpah ini bagus banget. Tamannya. Sungai kecil ya. Makasih banyak ya, Pak. Itulah makanya papa udah bangun ini susah-susah cuma buat kamu. Kalau udah nikah nanti jangan kemana-mana ya, jangan jauh-jauh dari papa. Iya, papaku sayang, nanti kalau aku udah nikah aku tetap di sini kok sama papa ya. Gitu dong. Makasih papa. Sama. Ya, seneng banget. Seharusnya rumah ini udah diisi ramai oleh tangis dan tawa anak-anak kamu ya, Jess. Malah sebaliknya rumah ini malah menjadi sunyi. Nih handphonenya. Neneng pakai telepon ibu neneng dulu, ntar habis itu baru Elsa ya. Halo, Ibu? Ibu apa kabar? Oh, Ibu baru mendarat di Alabama. Terus, Ibu ketemu Aladin nggak?
Ih, asik banget. Sabar Neneng baik, Bu. Iya. Iya, ntar kalau Neneng udah pulang kita mancing lagi ya di sungai Nil. Ih, mancing udang kayak biasanya. Iya. Bu, udah dulu ya. Ini soalnya temannya Neneng lagi ngantri mau pinjem handphone. Iya, nanti Neneng telepon Ibu lagi. Iya. Bye Ibu. See you. Ibu, kamu jadi mau pinjem handphone? Iya, boleh enggak? Ini, nih. Ini kan handphone mainan, bukan sini. Kok mainan sih? Orang tadi aja Neneng barusan telepon Ibu Neneng. Sini, kalau Elsa nggak percaya, Neneng coba telepon orang lain ya. Neneng telepon siapa ya? Ah, Neneng telepon manajer Neneng ya. Bentar. Halo, Mas Riko Ting Ting. Hah? Aduh, berisik banget. Oh, lagi di helikopter. Yaudah deh, sorry ganggu. Ntar Neneng telepon lagi ya. Haiya. Bye. Tuh, bisa kan? Iya, sama aneh. Cuma Neneng aja dia terserah. Berarti Elsa nggak jadi pinjem handphonenya? Nggak usah lah. Ya udah kalau gitu Neneng simpen lagi. Shh. Tapi jangan bilang-bilang sama perawat kalau Neneng punya handphone ya. Ini rahasia. Waduh, waduh, waduh. Burung gelatik di pohon cendana. Non Rena cantik mau kemana? Aku mau makan di restoran Pak Uya. Sekalian jalan-jalan sama mama, sama papa, sama oma. Soalnya aku kan di rumah terus. Oh iya. Ya udah kalau begitu hati-hati Non Rena. Makasih Pak Uya. Nanti aku bawa makanan ya. Untuk Pak Uya, Pak Boim, Om Riza sama bapak-bapak pengawal. Makasih Non Rena. Ingat semuanya ya. Peraturan saya masih berlaku. Selama saya pergi, yang boleh masuk rumah hanya Riza dan Uya. Paham kan? Paham Pak Bos. Riza, saya titip rumah ya. Siap Pak. Laporkan kalau ada apapun yang mencurigakan. Ayo. Bawain cemilan sore, ada kue bolu sama air yang seger. Ya, itu kan ada yang gelas paling kecil, itu buat lu aja ya, kan lu paling lama di mari. Iya, nggak ngapa-ngapa. Iya. Ya. Eh, Uya, kalau dipikir dua, ujung pusat dipikir-pikir. Gue singkat. Ya, nggak begitu juga, Bo. Ya, pokoknya kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya sama loh, seperti Neng Rena. Makan di luar, cuma bedanya, kalau di luarnya itu Neng Rena makan di restoran. Nah kalau kita? Kita juga makan di luar. Oh, di restoran juga? Di luar rumah. Jadi buruan ini berat ini. Buruan. Ambil. Oper. Boim, minum nih biar gak keselap. Waduh,
Mohon maaf nih Pak Riza, saya bukannya menolak, tapi saya lagi puasa, takut pipis lagi, sakit perut. Payah banget lo Im lo, makanya punya lambung yang tubles. Buset, emang lambung gue bang. Udah deh, ini berat, ini tangan ini. Ambil. Ambil. Oper.